Kabupaten Sukabumi. Bisa, bisa, juara. Kang Budi Azhar Mutawali, sehat Kang? Alhamdulillah Kang. Oke, sekarang saya bertamu ke markasnya Akang yang juga Ketua Persikabumi Kabupaten Sukabumi. Kang, Akang itu dikenal oleh orang masyarakat sebagai anggota DPRD, khusus terutama adalah Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi sekaligus politisi. Tapi mungkin banyak yang kurang tahu bahwa Akang juga ternyata pecinta sepak bola Kang. Yeah. Nah sekarang kita spesial ada di Stadion Kopi. Nah, saya ingin mengawali obrolan kita itu, sejak kapan dunia sepak bola menghiasi hidup Akang? Saya hobi sepak bola itu dari kecil. Dari kecil Kang ya? Saya seneng banget bola. Dari kecil. Lahir waktu itu Akang di daerah mana? Saya lahir asli Sukabumi, daerah Sagaranten. Jadi, Sukabumi Selatan. Dilahirkan di Sagaranten dan sudah mengenal sepak bola sejak kecil Kang? Sejak kecil. Apa ada, apa namanya, keturunan dari orang tua, keluarga atau seperti apa Kang? Kalau dari keturunan juga, orang tua juga hanya hobi saja, sama hobi. Hobi sepak bola, tapi ya hobi orang tua dulu lah. Ya, saya juga berangkat dari hobi, seneng, karena memang sepak bola ini kan olahraganya masyarakat. Masyarakat ya. Paling mudah, di tempat manapun bisa dilaksanakan. Bisa dengan alat sesederhana apapun bisa ya. Bisa dilakukan. Dari itu sudah dicintai Akang sejak kecil sejak dulu. Kecil. Oke Kang, kalau kita bicara tentang sepak bola kan ada strategi dan lain-lain. Tapi saya ingin bicara dulu tentang sepak bola di Sukabumi, Kang. Sekarang kita sedang mengalami euforia sepak bola di tingkat nasional. Nah, di dalam kacamata Akang menurut Kang Budi Azhar nih, sepak bola di Sukabumi sekarang seperti apa sih, Kang? Sepak bola Sukabumi itu sebetulnya mempunyai potensi yang bagus untuk menjadikan atlet sepak bola di tingkat nasional. Kita punya beberapa atlet yang hari ini juga masuk di klub nasional kan begitu ya. Kita pernah ada Eri, sekarang juga ada yang di Bawantara Sani ya. FC kan gitu. Nah, tinggal kita dari potensi yang besar ini memerlukan satu pembinaan. Dan pembinaan itu tidak bisa ujung-ujung ada, tidak bisa ujung-ujung dilakukan langsung ke atlet atau pemain yang sudah dewasa, ya kan? Memang kalau dari sisi apa ini alami, bakat alami banyak, tetapi kita memang bakat alami ini juga perlu dipoles, diasah dari sejak dini. Ya, dari sejak kecil dia. Dari sejak kecil. Bangku sekolah dasar gitu. Makanya kami PSSI Kabupaten Sukabumi ini akan terus mendorong SSB-SSB ini memberikan satu pendidikan khususnya di dunia sepak bola dari sejak dini. Sejak kecil ya? Sejak kecil gitu. Ya. Waktu itu Akang mulai main bola aktif lah di masyarakat, teman-teman gitu. Tahun berapa kira-kira? Ya saya sejak kecil. Nah, perbedaannya Akang lihat dulu main bola Akang tahun berapa? Berarti tahun 80-an? Ya, sekitar tahun 80. 80-an? 85 ya. Suasana yang Akang rasakan beda dengan hari ini sepak bola dulu gimana, Kang? Ya, kalau dulu itu kan kita sepak bola hanya dasar hobi. Kita menggali ilmu sendiri berdasarkan pengalaman sendiri. Kalau hari ini sebetulnya kalau hanya mendapatkan pemain dari bakat alami pasti akan ketinggalan dengan yang memang bakat alaminya dipoles, diasah dengan melalui pelatihan. Ada sentuhan pengetahuan di situ. Sentuhan, gitu ya. Sentuhan apa namanya melalui pelatih yang memang berpengalaman juga. Kalau dulu kan kita alami saja melihat, oh cara bermain bola begini dari nonton TV. Diikuti aja gitu ya. Diikuti saja. Iya, tidak ada transfer ilmu pengetahuan dari pelatih ke dari pemain. Oke. Okay. Lu akan main di posisi apa Kang? Saya dulu. Di posisi apa pernah mengalami? Semuanya ya. Yang paling disenengin. Kiper pernah, bek pernah, di tengah pernah, depan pernah, ya kan? Nah, dulu terakhir saya ikut Porkab itu di sayap kiri saya. Sayap kiri ya? Berarti sangat sangat handal pemain ini dulunya masa-masa mudanya. Nah, waktu SMA saya pernah diposisikan sebagai kiper. Kiper pernah Kang ya? Dua kali kompetisi di sekolah itu. Di sekolah itu
kita dua kali posisi, satu kiper, satu pemain belakang. Oke. Okay. Oh, itu di lapang ini saya masih ingat. Di Korpri mainnya. Di Korpri waktu itu. Oke. Okay. Nah, Kang, kalau di Indonesia khususnya di Sukomi lah, kita istilah, mengenal istilah Tarkam, Kang. Ya. Yeah. Turnamen antar kampung. Antar kampung. Akang waktu itu mengalami itukah atau apa yang Kang lihat dari kegiatan tersebut itu? Kita sangat sering ikut di Tarkam. Tarkam itu ya. Ya kan, karena memang kompetisi formal itu juga hanya paling satu tahun satu kali atau dua kali. Kadang kan misalnya Porkab itu 4 tahun sekali, ya. Porda juga sama. Jarang kan, lah gitu. Gitu ya, ada jeda gitu. Ya, paling sering itu ya, itu Tarkam. Tarkam justru mengisi aktivitas rutin. Aktivitas rutinnya itu. Kompetisi di tingkat lokal di Sukabumi lokal. Gitu ya. Nah, menurut Akang sendiri, Tarkam ini kan kadang-kadang apa ya namanya, dianggap tidak resmi dan lain-lain. Padahal itu secara tidak langsung juga mengasah aktivitas di tingkat lokal. Yeah. Apakah ke depan Tarkam ini harus dipertahankan dengan tetap dengan model seperti itu atau ada peningkatan? Kalau Tarkam ini kan datang begitu saja, tidak berpola. Tarkam ini bisa berangkat dari orang hajatan mengadakan turnamen. Menggelar aja. Kan begitu. Iya, yeah, iya, yeah, atau yeah. Agustusan misalnya, kan momen Agustusan. Atau di 28... Oktober Hari Sumpah Pemuda misalnya, kan itu tidak secara formal berjenjang. Iya, iya. Beda dengan yang dikalenderkan oleh kami misalnya, oleh PSSI. Manakala misalnya ada Suratin U17, U15, iya, U13. Iya. Nah, Tarkam berangkat dari inisiatif masyarakat aja ya. Inisiatif masing-masing. Tapi tetap kontribusinya terasa dalam pengembangan sepak bola kita. Karena mereka juga berkomunikasi dengan kita, dengan PSSI untuk meminta bantuan misalnya untuk dari sisi sumber daya manusia, perwasitannya misalnya. Iya, iya. Tetap disupport oleh lembaga gitu ya. Oke. Okay. Nah, Kang, sedikit keluar dari sepak bola, berarti Akang dulu sekolah SD, SMP, SMA sampai kuliah di mana, Kang? Saya SD di Sagaranten. Di SD Sagaranten 2, SMP juga di Sagaranten, SMA di Sagaranten. Nah, pada saat kuliah waktu itu saya di Bandung, tapi tidak selesai karena terganggu sesuatu hal. Sehingga saya meneruskan menyelesaikan di Sukabumi di Samsung. Oke. Nah, dalam perjalanan Akang mengalami atau menempuh pendidikan formal, pernah tidak mengalami persimpangan harus sepak bola antara pendidikan gitu waktu itu? Saya, kalau secara utuh terganggu tidak. Karena sepak bola itu kita menyempatkan, kadang latihan itu kan selalu dalam sore hari. Sampai pada saat kita waktu kuliah di Bandung pun ya seperti itu. Pagi kuliah sampai sore ada waktu luang main sepak bola ya. Oke. Jadi tidak mengganggu aktivitas pendidikan Akang waktu tidak, itu. Tidak. Nah, Kang, Akang juga kan politikus gitu, bahkan pimpinan DPRD Kabupaten Sukabumi. Kira-kira apa makna sepak bola, strategi apa yang bisa diejawantahkan dalam dunia politik yang Akang jalani gitu? Satu yang paling saya beririsan, sangat beririsan. Tetapi saya pikir ini juga di semua ini akan terintegrasi. Bersinggungan ya. Apa itu kesamanya? Komunikasi yang paling penting. Dalam politik itu juga sangat penting bagaimana cara berkomunikasi. Dalam dunia sepak bola pun sama. Seni berkomunikasi. Oh, ada strategi attack and defense ya, bertahan dan menyerang itu dalam dunia politik. Mengkomunikasikan bagaimana dengan teman, bagaimana dengan satu arah atau dua arah dan sebagainya. Dan di sepak bola modern komunikasi jadi kunci malahnya sekarang. Kunci. Kan? Oke. Okay. Nah, Kang, soal keluarga, Akang kan juga politikus sekarang di dunia sepak bola, bahkan ketua Persikabumi. Bagaimana respon keluarga dengan aktivitas Akang yang padat sekarang? Kan? Alhamdulillah. Keluarga mendukung. Mendukung ya. Semua aktivitas yang saya lakukan. Baik di dunia politik ataupun di dunia sepak bola. Sepak bola. Atau di organisasi apapun. Kalau anak ada berapa sekarang? Saya alhamdulillah dikarunia anak 2. Usia? Satu perempuan yang paling besar, usia 20. Kemudian yang satu laki-laki, baru kelas 2 SMA, itu usia 17 tahun. Nah, pernah gak Akang ke anak gitu ya, semacam bukan mendoktrinis tapi mendorong mereka ikut mengikuti jejak Akang gitu, politik atau sepak bola gitu? Kalau saya secara mendorong secara utuh sih enggak. Biar mereka mengalir secara alami saja. Meskipun hari ini yang anak kedua nih, yang suka olahraga itu, meskipun olahraganya ada dua olahraga yang dia tekuni. Apa tuh? Satu bola voli, satu sepak bola. Tapi tetap di dunia olahraga, Kang ya? Iya. Oke. Okay. Ada tokoh bola yang paling Akang idolakan, pemain apapun itu? Kalau yang saya idolakan dulu ya, pemain dulu.
Karena kita orang Jawa Barat, yeah. Persib dong. Persib ya. Kan? Oh, saya ajak situ aja. Ajak situ ya. Sekarang? Yeah. Yang sekarang? Kalau sekarang, pemain nasional sekarang yang hari ini ya, saya melihat potensi yang bagus itu ya tadi ada di Sani Rizky. Dan itu juga warga kita ya. Karena memang di Sukabumi. Oke. Kang, Persikabumi kan sekarang saya lihat juga cukup progresif ya dalam perkembangannya gitu. Nah, Kang selaku ketua, kira-kira apa rencana ke depan supaya Persikabumi juga bisa ikut bertanding lah atau tampil di hadapan Liga Nasional gitu? Pertama, kita harus melakukan satu pembinaan dan pelatihan secara kontinu. Itu yang sekarang kita rencanakan, kita programkan ke depan. Kemudian juga selaku saya ketua ASKAB PSSI Kabupaten Sukabumi, kami berpikir bahwa persepak bolaan atau bibit unggul atlet sepak bola ini tidak mungkin ujung-ujung ada tanpa melalui pembinaan yang baik. Oke. Makanya kami ASKAB mencoba bekerja sama dengan pemerintah meminta adanya program untuk pelatihan pelatih supaya setiap SSB, setiap klub yang ada di Kabupaten Sukabumi ini mempunyai pelatih yang sudah berlisensi. Oke. Supaya arah memberikan pelatihannya itu benar-benar baik. Dan itu dimulai dari sistem di pelatihan gitu, di kepelatihan gitu. Makanya kita ke depan kalau sesudah setiap SSB ini, kemudian setiap klub ini mempunyai pelatih yang benar-benar mendapatkan pelatihan dan berlisensi PSSI. Nah, harapannya tadi atlet-atletnya pun bisa benar-benar maskap. Oke, jadi dibangun sistem dari sistem kepelatihan di awalnya. Ke depan mungkin bisa pengembangan dari sejak usia dini lah gitu. Oke, kalau kita sekarang Kabupaten Sukabumi kamu punya berapa klub dan SSB sebenarnya? Kita klub yang di itu ada 18. 18 klub ya. Itu kepemilikannya mandiri. Yang sudah terdata oleh kita. Karena yang pernah ikut di kompetisi di kabupaten ini. Kabupaten ya. Sukabumi. Kalau yang di luar terdatanya banyak. SSB banyak juga kan? SSB ada 56 yang sudah 56. Masuk database di kita. Dan itu kepemilikannya mandiri masyarakat ya. Ada yang ya. Mandiri pribadi, ada yang memang kelompok masyarakat. Oke. Nah Kang, ini kan Kang sekarang Wakil Ketua DPRD. Kira-kira ke depan peran Dewan lah dalam mendorong olahraga di Kabupaten Sukabumi akan seperti apa, Kang? Ya, kita mendorong pemerintah supaya memberikan satu peran aktif dari pemerintah kepada organisasi cabang-cabang olahraga, memberikan anggaran yang cukup untuk pembinaan. Karena tidak mungkin cabang-cabang olahraga ini mempunyai atlet yang baik tanpa didorong oleh pembiayaan yang baik. Oke, supporting dana mungkin dari pemerintah daerah. Kang, pertanyaan terakhir. Ini di timnas lagi rame pelatih Coach Sintayong. Di mata Akang, pelatih tersebut seperti apa, Kang? Saya kira ini yang ingin kita contoh. Betul. Di lokal kita. Kita kan dari kemarin bukan tidak ada pelatih yang baik dan sebagainya, tapi dari pengalaman mungkin Sintayong ini dan sebagainya sehingga mempunyai potensi yang cukup baik yang bisa kita manfaatkan untuk sepak bola nasional kita. Nah, kami ingin juga mencontoh, membentuk pelatih-pelatih dalam pelatihan nanti itu ya seperti Coach Sintayong ya. Jadi pola beliau bisa diterapkan di Kabupaten Sukabumi. Terutama tadi itu dari sisi kedisiplinan kan gitu. Juga bagaimana peningkatan skill, visi dan sebagainya. Nah, sekarang bicara sepak bola tidak hanya bicara skill kan, tapi sistem, bicara pengetahuan mungkin kayaknya sendiri sekarang. Target terdekat Persikabumi kan ke depan? Kita hari ini mau mengikuti Porprov. Porprov ya. Mau mengikuti Porprov, makanya kita hari ini lagi mempersiapkan karena dua-duanya ini kita lolos dari babak kualifikasi sepak bola putra dan putri. Di Porprov nanti yang akan dilaksanakan di tahun 2022 ini mudah-mudahan bisa dilaksanakan di bulan Oktober November nanti. Oke, di tahun ini Kang ya. Sehingga kita ingin terus secara kontinu memberikan pelatihan supaya terbentuk satu kerjasama tim yang baik. Karena sepak bola ini ada dalam
satu lapangan ini 11 orang, 11 kepala, 11 pemikiran. Nah, kalau pemikirannya ini tidak disatukan dengan melalui pelatihan dan menghasilkan kerjasama yang baik, rumit kita ya. Rumit. Oke, Kang, karena Akang politisi, satu deh, politikus idola Akang siapa? Akbar Tanjung. Pak Akbar Tanjung ya. Oke, siap. Terima kasih banyak Kang Budi sudah berbagi dengan kita. Nanti mungkin kita akan lanjut lihat aktivitas siap. Anak-anak Persikabumi ya. Oke, ya, siap. Terima kasih banyak.